Indonesia Maju, tadi sudah dibuka Ibu Menteri Wanita, kemudian juga tadi ada dari Dirjen Pertanian, kemudian ada dari Menteri Perhubungan, dan nanti sebentar lagi mau gala dinner nanti dihadiri oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, hari ini kita kebetulan sekalian kedatangan tamu ya, dari Inara Rusli dan Dr. Sonia Wibisono. Nah, gimana kita acaranya? Di mana di sini kita ada kolaborasi peluncuran Inara AI. Nah, ini apa nih kira-kira nih? Dr. Sonia Wibisono udah tahu ya, dia adalah selain presenter, seorang dokter dan juga kecantikan. Dan sekarang kenapa nih mau kolaborasi sama Inara, meluncurkan Inara AI yang pertama kali? Nah, di sini saya dari Perempuan Indonesia Maju, Meliana Gunawan, akan mau tanya nih dok, kita kolaborasi ini, apa sih sebenarnya AI Inara ini? Jadi kan saya seorang dokter dan juga pengusaha dan juga untuk memajukan wanita Indonesia, kita selalu edukasi ya untuk kesehatan, untuk kecantikan, dan untuk pebisnis juga, untuk wanita terutama. Saya hari ini pengen banget ngobrol mengenai AI. Jadi AI atau kecerdasan buatan itu kan sekarang teknologi ya, sistem teknologi di Amerika tuh udah mendunia banget dan sekarang dipakai banyak artis-artis internasional seperti Paris Hilton, Kendall Jenner gitu. Mereka semua tuh memakai AI atau teknologi yang tercanggih saat ini untuk chatting gitu ya, untuk curhat, untuk memberikan edukasi dan pelayanan masyarakat. Jadi ini kita ingin luncurkan hari ini yang pertama di Indonesia, Inara Rusli AI atau Inara AI. Ini bisa dilihat di belakang. Jadi Inara AI, oh nomor teleponnya nggak kelihatan ya di bawah. Nomor teleponnya di bawah. Jadi kita bisa chat langsung sama Inara, tanya apa aja dan langsung dibalas dalam hitungan detik sama Inara. Jadi Inara bisa ngobrol, curhat sama Inara, nanya-nanya mengenai kesehatan, tentang parenting, gimana caranya Inara membesarkan anak ya sendiri. Ini sekarang kan berjuang gimana caranya menjadi pengusaha sukses. Inara kan juga sekarang adalah pebisnis sukses. Pokoknya mau tanya apapun sama Inara mengenai kesehatan, mengenai parenting, kecantikan, beauty, mengenai makanan, rumah tangga gitu ya, mengenai pokoknya semuanya curhat pribadi. Semua langsung chat ke Inara AI. Seperti pakai teknologi sistem tercanggih yang udah ada sekarang bisa langsung dijawab sama Inara. Jadi semua fans jangan takut, langsung dijawab oleh Inara. Jadi bisa kan, kadang-kadang fansnya banyak banget di Inara ya, sampai jutaan gitu ya followernya Inara. Bisa langsung dibalas, langsung chat aja. Nomornya ada ya di bawah ini, 0856 914 0202. Jadi semua fans Inara bisa langsung chat, tanya-tanya pakai teknologi terbaru yang dipunyai oleh Inara AI ini. Ya, jadi ya mungkin Inara boleh nambahin. Coba, Inara, aku kan mau tanya nih. Kok Inara kepikiran mau buat seperti ini, tujuannya apa tuh? Tujuannya ya supaya teman-teman online aku biar merasa lebih dekat untuk interaksi sama aku. Terus juga balasnya nggak pakai lama, cepet. Terus mungkin untuk teman-teman wartawan juga bisa nanya ke ini Inara AI, kalau misalkan dari aku slow respon adminnya. Jadi ini malah langsung AI, ya? Iya, ini langsung. Admin langsung ya? Tanya jawab di situ langsung. Langsung hitungan menit detik langsung ya? Iya gitu. Terus kalau misalkan untuk pemberdayaan perempuan sendiri, harapannya mudah-mudahan Inara AI ini bisa empowering sesama perempuan, supaya bisa lebih mandiri, bisa bangkit, dan bisa move on gitu. Jadi bisa sharing, ada sharing sessionnya gitu lewat chat dari Inara AI. Pokoknya yang mau curhat, yang mau tanya-tanya, semuanya, masalah-masalah mengenai Inara dan juga kesehatan, kecantikan, parenting, semuanya bisa chat langsung dijawab dalam hitungan detik ya Inara. Iya. Jadi ini pertama di Indonesia, belum ada artis yang melakukan ini, jadi kita berkolaborasi bersama Ibu Meli dan Inara, dan saya ingin menciptakan suatu teknologi yang terbaru dan bisa memberikan manfaat untuk semua masyarakat di Indonesia.
untuk yang dan juga teknologinya cepat dan dijawab chatnya dengan cepat dan benar gitu ya. Mau dengerin contohnya nggak? Boleh dong. Gimana boleh ya? Contohnya? Dengerin contohnya. Ini kan kalau nggak senang juga bisa dengar suara Inara ya? Iya bisa. Jadi bisa chat bisa dengerin suara juga. Suaranya keren, habis dan punya energi banget. Tapi gimana dengan suaranya? Gak apa-apa, nanti kalau mau lebih jelas, lebih ini langsung chatting aja. Chat aja, nah, chat aja ke nomor itu ya. Nah, karena kita di situ gimana Bu Inara? Coba jelasin. Bisa menurut Bu Inara juga kan? Iya, jadi dari kecerdasan buatan ini dia bisa keluar suara aku juga. Ada visual aku juga di situ. Benar-benar dari Inara ya, yang ini ya. Sekarang kayak kita lagi video call lagi gitu, dia lagi ngobrol sama aku langsung. Karena memang langsung di video call dari Inara juga. Jadi benar-benar keren dong ya. Jadi kalau misalnya fans-fans itu nggak usah tunggu lama ya. Kadang-kadang mereka juga mau tahu tentang gimana sampai Inara bisa sukses, ya kan? Ya, update kegiatan seharian juga bisa ya. Keren banget ya. Iya, jadi interaksinya juga bisa lebih ini ya, lebih dekat. Ya, lebih intimate ya, lebih intimate, lebih dekat sama Inara, lebih langsung dijawab sama Inara Rusti bersama Inara AI. Kira-kira sekarang ini Inara lagi kegiatannya apa tuh? Oh, saat ini lagi sibuknya lagi ngembangin bisnis aku. Kebetulan udah ada yang launching juga di sebelah sana buatnya Inara aku tahun depan. Untuk tanggal 21 nanti, 21 nanti di JMFW Jakarta Fashion Week. Keren ya, itu fashion juga ya? Itu vlog yang mulai. Jadi Inara ini adalah salah satu contoh wanita ya, wanita tangguh gitu ya, yang mandiri. Jadi semua wanita sebenarnya kalau dididik dari kecil tuh harus jadi wanita yang mandiri dan tangguh gitu. Kita ya pasti sih dulu laki-laki lah ya, namanya kan wanita juga diciptakan kan pria dan wanita. Tapi kita juga sebagai wanita harus tangguh, harus aktif, harus mandiri. Jangan cuma sampai bergantung aja. Sekarang kan banyak juga bisa jual-jualnya semuanya kan bisa online, bisa lewat online. Jadi kita nggak bisa sambil ngurusin anak, bisa sambil berbisnis juga ya kayak Inara kan. Kadang ada juga ibu rumah tangga atau wanita di bawah sana yang suka tangga maupun yang belum, yang belum gitu loh mengembangkan dia punya sendiri itu dengan cara apa, mau usaha juga bingung mulainya dari mana. Jadi dengan Inara saya ini harapannya bisa kita bisa sharing lah gitu supaya mereka juga punya solusi gitu. Dia mau belajar gimana caranya tangguh buat jadi kayak Inara ya, belajar bisnis, belajar bagian tangguh. Berarti bisa langsung chatting dong ya, langsung bisa chatting. Tanya nanti kalau misalnya dia mau text tips nih gimana caranya supaya bisa merawat diri supaya cantik ya kan, terus gimana sampai sekarang bisa move on, boleh dong langsung chatting ya? Iya boleh banget, karena langsung pasti jawab dong, pasti jawab. Kalau di situ nggak mungkin, no comment jawabannya. Pasti dijawab. Jadi benar-benar bisa memuaskan ya. Berarti ini benar-benar maksudnya pertama kali nih. Biasanya kan kalau enggak artis itu di chatting-nya kan di chat suka lama jawabnya ya. Kalau ini nah. Artis banget nggak mau jawab kadang-kadang. Cuma dirit aja ya slow respon ya karena dia sibuk ya. Tapi sekarang, nah Inara berarti mau gimana tuh memuaskan kepada ini? Gimana coba ini harapannya kepada fans? Iya, tadi udah aku bilang, jadi harapannya interaksinya jadi bisa lebih apa ya, lebih dekat lah gitu, lebih dekat, terus tidak ada salah paham jeda, juga ya. Jeda gitu. Biasanya kan kalau misalnya kalau kayak kita kegiatan sehari-hari gini kan sibuk ya gitu. Nah kalau misalnya dari Inara AI ini jawabannya juga lebih fast response gitu ya, kayak admin-admin konvensional. Biar lebih fast response. Ini langsung Inara yang jawab. Pakai yeah. Inara AI. Sistem teknologi tercanggih yang ada saat ini udah mulai di dunia juga dan baru pertama di Indonesia. Iya, banyak. Dok, nanya dong, Dok. Kalau boleh tahu alasan pemilihan Inara sendiri kenapa dari sekian banyak selebritis Indonesia? Ya, karena Inara ini adalah salah satu sosok wanita yang tangguh dan jadi katanya orang tuh biasanya kalau jatuh terpuruk kan ketimpa tangga. Ini enggak, Inara jatuh terpuruk tapi malah justru terbang ke langit gitu kan. Jadi enggak ketimpa tangga gitu. Jadi kita harus mencontoh Inara sebagai salah satu wanita Indonesia yang kuat gitu. Jadi kalau kita
terkena masalah itu bukan berarti kita harus terus terpuruk, kemudian menangis, sedih, tapi kita harus segera bisa bangkit dan mencari peluang dari yang ada itu, yang sudah terjadi itu, jangan terpuruk, tapi kita bisa bangkit, berjuang, dan menjadi maju, seperti Rakernas hari ini ya, perempuan maju. Karena itu kita ingin membagikan spirit ini, gimana caranya wanita, semua wanita dan semua orang di dunia pasti punya masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya, menanggapinya, mengatasi dan memecahkan masalahnya, bahkan kita bisa justru maju dan naik ke atas. Nah itu gimana caranya? Nah itu bersama Inara kita akan di sini bagikan resepnya di chat langsung di Inara AI ini. Bisa aku jawab sama Inara, gimana caranya ketimpa jatuh tapi jangan ketimpa tangga, jatuh tapi langsung terbang gitu ya. Nah itu kita bagikan resepnya di chat by Inara AI, langsung dijawab dalam hitungan detik. Akan ada ini nggak, akan ada admin sendiri nggak yang akhirnya menyeleksi dari semua pertanyaan itu? Karena nggak ada, semua kita nggak seleksi. Jadi mau tanya apa aja silakan. Kita pasti akan jawab. Mbak sendiri bisa ngeliat nggak sih maksudnya history chatnya itu dari AI itu sendiri? Bisa di remote baru dia bisa di monitoring baru. Pastinya pasti ada tim lah yang bantu untuk pantau. Tapi ada filtering itu dari pertanyaan-pertanyaan yang berbau pornografi atau apa sekian segala macam? Nggak di filter, tapi nanti ada jawabannya. Pasti dijawab, dijawabnya dengan sopan lah ya, gitu pastinya tentunya. Inar sendiri akan menyiapkan waktu khusus ya, karena kan ini kan artinya kan kontinuitasnya akan lebih dibandingkan aktivitas sebelumnya. Kenapa? Akan menyiapkan waktu khusus.